Punya TV, itu pun kreditan. Punya handphone, handphone juga kreditan. Ini makin miskin. Apa yang dikatakan Bung Karno? Bahwa nanti kau akan bangsa ini, akan lebih sulit hidupnya, dijajah oleh bangsanya sendiri. Kalau dulu kita melawan bule, Belanda, Londo, ya bukan Londo Ireng ya, Londo beneran. Ya, Londo Ireng gabung ke Londo Putih. Ah. Itu, apa ya, bisa dikalahkan. Taulah musuhnya. Kalau sekarang ini yang menjajah kita, bangsa kita sendiri. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi bangsa ini dikelola hanya sekelompok elit partai, dengan oligar, dengan para cukong-cukongnya. Itulah wajah bangsa ini hari ini. Saya sebagai presidium Posko Relawan Rakyat Indonesia, disingkat PRRI. Jadi apa? Posko Relawan Rakyat Indonesia. Posko Relawan Rakyat Indonesia. Di itu yang disingkat PRRI. Maksudnya yang di mana tuh? Bukan PRRI yang ini loh. PRRI pemberontak. Pemberontak bukan. Ya ini berontak juga, tapi berontaknya ngelawan. Saya dalam kesempatan ini di forum ini saya ingin menyampaikan. Ini bagus tadi ini pernyataannya Wun Julius. Kita mulai dari Jokowi mengedukasi bangsa ini. Sudah ada beberapa mantan presiden dan semuanya turun karena kesalahan. Tapi tidak ada yang diadili gitu. Saya nggak tahu apakah ini suatu bentuk feudalisme kekuasaan, ya kan? Yang sebenarnya dulu 100 tahun yang lampau itu sudah dicanangkan untuk dilawan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Feudalisme itu. Karena inilah yang merusak sistem demokrasi kita. Sistem kebernegaraan kita, termasuk sistem hukum kita. Jadi, PRRI ini lahir dibentuk karena suatu kesadaran kawan-kawan aktivis atas kerusakan konstitusional bangsa ini yang paling parah dalam sepanjang sejarah. Reformasi melahirkan MK. Reformasi 98 melahirkan MK. Yang diharapkan MK ini sebagai suatu lembaga yudisial yang mengawasi jalannya konstitusi dan dasar 45 secara konsekuen, lurus. Tapi dengan kejadian putusan MK nomor 90, itu betul-betul menghancurkan bukan saja kredibilitas konstitusi kita, tapi kita sebagai bangsa dan negara yang seharusnya patuh kepada konstitusi. Dan itu dicederai mulai dari pemimpin tertinggi bangsa ini. Keputusan MK nomor 90, seperti kita tahu, itu telah memberi jalan, karpet merah, bagi seorang Gibran. Gibran itu bapaknya presiden, bernama Haji Joko Widodo. Ketua MK-nya bernama Usman Arif. Arif Usman apa Usman Arif? Tahu lah. Arif Usman ya. Anwar Usman. Sampai lupa ya. Kita saking keselnya jadi lupa gitu. Anwar Usman. Anwar Usman ini omnya Gibran yang kebetulan jadi ketua MK. Terus partai yang menggugat ya usia capres dan wapres itu yang tadinya 40 tahun ya itu menjadi 35 tahun. Itu adalah Partai Sarekat Indonesia. PSI. PSI itu Sarekat apa ya? Sosialis. Solidaritas. Partai Solidaritas.
ingat Syarikat Islam. PSI. PSI, ya. Itu ketuanya Kaisang. Ya. Di mana kita tahu PSI ini adalah partai yang sebenarnya memang afiliasinya ke keluarga presiden. Jadi ada yang menggugat itu adalah partai dari anak Presiden Joko Widodo. Adiknya Gibran. Untuk menggugat usia 40 menjadi 35 kepada ketua MK yang kebetulan pamannya Gibran. Ya kan? Nah, di atasnya pamannya Gibran itu ada yang namanya bapaknya Gibran, Haji Joko Widodo. Ini rusak. Tadinya kita pikir praktek itu sudah selesai di situ. Ternyata ini merambat ke Mahkamah Agung. Akhirnya yang tadinya Kesan tidak ada jalan untuk menjadi calon gubernur, dengan putusan Mahkamah Agung itu akhirnya terbuka jalan. Jadi kerusakan konstitusional yang demikian parah di era Jokowi ini sangat luar biasa. Ya. Belum lagi soal ijazah palsu yang digugat oleh saudara Egy dan kawan-kawan, saya juga termasuk di dalamnya di situ, ya kan? Itu satu. Palsu. Ada lagi 66 janji Jokowi yang diabaikan. Itu semua menjadi kita kayak hopeless terhadap kepemimpinan nasional kita. Dan di era Jokowi ini pula undang-undang tentang KPK itu direvisi sehingga KPK itu menjadi underdog, dilemahkan. Dan di era Jokowi inilah praktek korupsi yang terbesar sepanjang sejarahnya. Dan itu bisa kita buktikan dengan indeks korupsi kita yang semakin buruk. Nah ini tambah utang. Belum utang. Nah ini perlu saya jelaskan. Utang dari presiden pertama Soekarno sampai presiden SBY, kita punya utang itu hanya 2.000 triliun. Paling top ya. 2.000 triliun. Itu dari era tahun 1945, 2.000 triliun. Nah, era Jokowi? Di era Jokowi ini sekarang menjadi 22.000. Nah, yang kita tahu kan di yang tercatat 8. Di 8 triliun. 8.000 triliun. 8.000 triliun itu 3 kali lipat dari 2. Dibanding 7 presiden. Ini gila ini. Ini gila. Alasan kemarin Prabowo sudah ngomong, presiden kita yang baru ini, ya kan, bahwa pertahanan, apa artinya infrastruktur itu kalau pertahanan kita lemah? Ada masuk akal juga gitu loh. Nah, konsekuensi utang yang begitu banyak, ya kan? Jadi utang menutup utang, utang lagi kita. Naik lagi bunganya. Sekarang bunga sekarang kita ini saja untuk bayar bunga itu 800 triliun. Gila itu, Om Julius. Ya kan? Anda sebagai wartawan senior di Kompas tahu betul data itu. Jadi ini dari semua aspek, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek politik. Kalau politik demokrasi enggak usah dihitung. Sudah hancur-hancuran kita ini. Ya kan? Sudah hancur-hancuran. Bayangkan ada satu institusi yang digunakan oleh kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Dan institusi itu sekarang lagi disorot dengan kasus Pina. Jadi kita tidak bisa bayangkan Indonesia ini ke depan seperti apa gitu. Jadi saya setuju dengan Bung Julius, ya kan? Tadi Bung Tito juga, ya kan? Sebagai aktivis senior, ya kan? Ini kita harus ada gerakan. Saya sudah, kalau saya dengan Pereri sudah 3 bulan lalu itu gerakan tangkap Jokowi. Setelah dia selesai menjabat. Sekaligus kita juga mau menguji keseriusan dari seorang Prabowo, Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Gitu. Dia harus membebaskan diri dari stigma bahwa dia adalah bagian dari Joko Widodo gitu loh. Bagaimana orang ya kan? Gibran wapres? Itu lain lagi, ya kan? Itu bisa saja siasa, ya kan? Tapi kalau itu memang siasa kita dukung. Makanya kita
ada ruang di mana kita harus memberi ruang juga kepada Prabowo gitu loh. Walaupun Anda ditangkap gara-gara Prabowo kan? Belain Prabowo. Ya, gara-gara Prabowo lah. Ya kan? Iya. Jadi kita sebagai aktivis, ya kan? Tidak bisa membiarkan ini. Saya syukur kemarin yang tadinya saya pikir mahasiswa sudah tidur, ya kan? Ternyata kemarin bangkit lagi. Nah, cuma memang isu kawan-kawan mahasiswa kita ini tidak seheroik isu kita gitu loh, ya kan? Tidak menukik. Ya kan, tidak menukik. Mereka masih sangat hati-hati. Biasa mahasiswa itu isunya tampil beda sendiri gitu loh. Ya, kita paham itu. Tapi maksud saya melalui kita-kita ini, melalui forum ini, ya kan, melalui channel TV ini, ya, channel YouTuber ini, channel TikTok ini, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Anda tidak bisa tinggal diam, ya, menjebakkan diri ke dalam suatu keruwetan, suatu kekeliruan yang berlarut-larut. Yang berlarut, tidak bisa kita. Ini bangsa ini harus kita desain ulang ya. Kalau menurut saya ini perlu ada revolusi sebenarnya. Ini sudah hancur negeri ini. Perlu ada revolusi. Ya kan? Saya enggak tahu revolusinya kayak seperti di Iran, ya kan? Dipimpinkan oleh Egy Sujana. Kalau Egy Sujana takut-takut mungkin Muhammad Nur Lapong. Kalau Muhammad Nur Lapong tuh ya siapalah? Siapa yang akan tampil gitu loh? Karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Ya, kita habis survei kemarin ya. Kita habis cari statistiknya. Berapa juta rakyat Indonesia yang bisa save ya dengan kepemilikan rumah? Rumah loh. Saya sendiri belum punya rumah. Kalau Anda sudah banyak rumah ya. Itu rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Bayangin. Ada, enggak usah rumah lah. Enggak usah rumah. Ya. Punya tanah semeter aja. Enggak ada. Sementara ada sekian orang mempunyai tanah. Ya. Satu contoh, di Jakarta, orang ngontrak itu jumlahnya 46%. Ada kemarin yang viral di TV. Ngontrak. Rumah gitu maksudnya. Satu rumah dihuni 34 orang itu gila itu. Itu viral itu kan masuk TV itu. Kamarnya berapa? Saya nggak tahu. Ada satu rumah itu 1-2 itu diisi 34 orang. Jadi apa yang dikatakan Bung Karno dengan marhainya itu, kalau menurut saya istilah saya masa rakyat hidup prihatin. Kalau dulu marhain itu karena nggak punya uang aja, karena dia miskin. Tapi dia punya lahan, punya kebun, punya kerbau. Tapi dia miskin. Kalau sekarang, buru-buru kita yang digaji 3 juta itu, yang notabene-nya 2 bulan sudah habis, ngutang lagi dipinjol. Kok 2 bulan, sebulannya nggak habis? Sudah, 2 minggu. 2 minggu. Gitu. 2 minggu, iya kan? Aduh, kebetulan kita ini pendiri buruh ini, kita tahu. PMI. 2 minggu, ya 3 minggu lah. Seminggu selebihnya itu mereka sudah ngutang. Tahu nggak masa marhain itu yang buruh itu, buruh tani itu, TV-nya cicil, ya, kulkasnya cicil, motornya cicil, rumah jangankan untuk punya rumah saja cicil. Itu yang mau dia kali kemarin dengan Tapera. Serba ngontrak. Orang miskin sekarang ini lebih miskin dibanding di eranya Bung Karno yang kan disebut marhain itu. Karena kalau dulu kakek-kakek kita walaupun miskin, dia masih punya kebun. Masih punya sapi, masih punya kambing. Kalau sekarang ini tidak. Orang miskin hanya punya motor, itu pun kreditan. Punya TV, itu pun kreditan. Punya handphone juga kreditan. Ini makin miskin. Apa yang dikatakan Bung Karno? Bahwa nanti kau akan bangsa ini, akan lebih sulit hidupnya, dijajah oleh bangsanya sendiri. Kalau dulu kita melawan bule, Belanda, Londo, ya bukan Londo Ireng ya, Londo beneran. Ya, Londo Ireng gabung ke Londo Putih. Ah. Itu apa ya?
bisa dikalahkan. Taulah musuhnya. Kalau sekarang ini yang menjajah kita bangsa kita sendiri. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi bangsa ini dikelola hanya sekelompok elit partai dengan oligark, dengan para cukong-cukongnya. Itulah wajah bangsa ini hari ini. Sekarang dan solusinya, kita solusinya. Yaitu pertama saya bilang ini ada gerakan mau turunkan Jokowi. Ya. Kelompok 100 juga mau turunkan Jokowi. Kalau saya jangan dibilang turunkan 3 tahun saya di Jalan Tamrin dengan banner 30 meter Jokowi mundur. Sudah tahu dari tahun 2019. 3 tahun sejak Omnibus Law itu. 5 tahun dong kalau 2019. Enggak, kita hanya 2019 kita mulai. Dah ada gerakan ya, kawan-kawan yang begitu semangat mengkoreksi bangsa ini dengan cara mau turunkan Jokowi sebelum Oktober. Tetapi itu boleh-boleh saja. Tapi gimana kalau dia enggak turun? Ah, ini yang saya bilang tadi, yang dibilang Bung Julius tadi, ya kan, wartawan senior kita ya, dari Kompas. Kita harus mengedukasi bangsa ini bahwa kita mulai dari Jokowi. Dia harus diadili. Terlalu banyak rekam jejak yang menyalahi konstitusi. Ini karena partai-partai ditawan dengan sprindik aja sehingga mereka tidak. Tadinya kita kemarin sudah berharap pansus itu sudah bergulir oleh saudara Masinton, tapi sayur-sayur tenggelam. Nah ini kita tidak bisa, ya kan? Jadi apapun perlawanan harus kita tetap dalam mainstream itu. Kalau tema ikonik di posko relawan rakyat Indonesia itu ada dua hashtagnya, bela negara, bela suara rakyat. Jadi kawan-kawan, siapapun yang menonton channel ini, kita tak perlu takut. Rakyat harus membiasakan dirinya sama dengan TNI, sama dengan polisi. TNI bela negara, polisi bela negara, ASN bela negara, semua bela negara. Tapi kalau kita bela negara, kita bayar sendiri. Kita ongkosi sendiri untuk bela negara. Kalau TNI bela negara, polisi bela negara digaji oleh rakyat. Kalau kita gaji sendiri. Ya. Kita buang duit untuk melihat bangsa ini benar. Jadi posisi kita sama. Bahkan kita jauh lebih mulia dibanding mereka yang digaji itu bela negara. Karena mereka ada motif. Kalau kita ini motifnya tidak ada. Motifnya memang karena melihat ini anak cucu bangsa kita ini makin sekarat ini ke depan. Ada IKN, proyek IKN yang mungkin sebentar lagi mangkrak. Di situ ada pemilikan yang lebih dari 90 tahun, Mbak Yulis ya. 190. Itu kan gila. Itu 2/3 dari penjajahan zaman Belanda, Bung. Ini sama saja. Ya ini yang dibilang Bung Karno ini. Bahwa suatu waktu kau akan dijajah oleh bangsamu sendiri. Ini yang sulit yang sekarang kita ini. Nah ini yang harus gerakan-gerakan perlawanan ini harus ditularkan. Mahasiswa tidak bisa lagi. Forum rektor tidak bisa lagi tinggal diam. Ya kan? Kalau perlu TNI, Polri juga yang masih lurus mulai menyuarakan ini. Dulu ada Tumilar. Ya kan? Kawan saya di TNI itu yang berani membela akhirnya dicopot. Ya, dicopot di TNI. Ada Ruslan Buton terpaksa harus dicopot karena membela rakyat di Sulawesi Tenggara, ya kan? Soal tambang itu. Jadi semangat-semangat perlawanan ini harus kita tumbuhkan di mana-mana sampai kapanpun. Karena kita melawan suatu monster yang kita lahirkan sendiri. Yang kita lahirkan sendiri. Jadi Jokowi itu adalah cerminan, pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Jokowi naik, itulah wajah rakyat ini. Jadi gak bisa juga kita salahkan, itu wajah orang. Kita ini sedang diazab oleh Tuhan. Dikasih pemimpin kayak seperti itu. Ya karena kita juga memang. Salahnya kita juga. Nah ini ada orang sadar. Ada sekelompok orang sadar. Keperadaban itu gak pernah dimulai dari banyak orang. Selalu dimulai dari sekelompok orang. Nah ini harus kita tularkan ya. Perlawanan-perlawanan itu harus kita tumbuhkan, ya kan?
akal sehat itu melawan akal dungu. Kebangsaan ini harus kita tumbuhkan. Itu seperti kata Rocky Gerung. Dan itu semua kitab mengatakan itu. Bangsa berperadaban itu selalu bangsa yang menegakkan akal sehat. Bangsa menegakkan akal sehat berarti bangsa yang tidak senang dengan ketidakadilan. Ah ini. Jadi ini ikon kita. Bela negara, bela suara rakyat, ya kan? Gerakan adili Jokowi, ya kan? Terus ada hashtag satu lagi nih. Bentar ini. Ini saya harus, karena usia kita sudah. Jadi kita ah ini. Jadi ada hashtag yang di ah ini dia. Bela negara, bela suara rakyat, rakyat adil merdeka, lawan penjajah bangsa sendiri. Nah itu, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa konsolidasi, ya kan, ini saya menghormati kawan saya ya, Bung Egy Sujana, yang banyak terlibat sejak kita era Soeharto melawan asas tunggal, ya kan, sampai kita harus masuk hutang karena diuber-uber, ya kan. Ya. Di Jogja ya? Ah, jadi ini kita tidak biar, perlawanan ini harus terus kita teruskan. Kenapa perlawanan ini harus kita teruskan? Sekaligus juga memberi pesan kepada siapapun penguasa di negeri ini, Anda jangan duduk enak gitu loh. Kita harus memberi pesan kepada bahwa singgasanamu itu adalah api. Sehingga dia gelisah dan selalu berpikir untuk memaslahatkan rakyat. Ingat, Pancasila itu suatu ide yang luar biasa dari para pendiri bangsa. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sumber moral, sumber etik, bahkan dijadikan juga sumber hukum. Yang menjiwai ya kan, keberadaan, kemanusiaan, persatuan Indonesia. Ya kan, perwakilan dan kepemimpinan yang sekarang di reformasi di ditafsirkan sebagai demokrasi. Tapi semua ini, ya kan, sumber etis, sumber moralnya yang 2, 3, 4 ini sebagai penjabaran daripada sila satu ini, semua ditujukan untuk sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau bangsa ini tidak adil, masih sengsara, masih ada kurang lebih, ya kan, lebih dari 100 juta, lebih dari setengah dari 200 juta, kurang lebih 250 juta penduduk kita ini yang masih susah dan miskin, bari kita perlu pertanyakan cara berketuhanan kita di sila pertama itu ini benar apa enggak kita ini. Kita sholat, kita naik haji sebagai kapora, karena tiap hari juga saudara-saudara kita itu yang pejabat itu nyolong di kantor. Ini tidak benar. Nah ini yang harus kita. Nah orang-orang seperti inilah yang akan bisa memberi pencerahan peradaban itu. Dan kita juga harus konsisten sebagai aktivis. Karena banyak juga aktivis punya masalah besar, Om Julius. Ya kan? Tidak konsisten omongan dengan perbuatan. Ketika dia jadi komisaris, gila juga, ikut juga gila. Nah ini, ya. Itulah mengapa sebabnya saya termasuk orang yang sangat bertanggung jawab secara moral. Karena saya juga ikut terlibat dalam terpilihnya seorang Joko Widodo. Saya mantan presidium Jokowi. Jadi, nah cuma 4 bulan setelah dia jadi presiden saya mundur. Saya sama Lius, Sungkarisma, sama Iwan Piliang, ya, sama Jumhuri Dayat juga itu. Ini masalah. Ya, Mas. Ini masalah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, ya kan? Pertemuan sore ini, ya konferensi pers sore ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan yang lain-lain untuk mengibarkan bendera perlawanan, ya kan, untuk mencapai Indonesia adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Saya rasanya itu. Terima kasih. Sekian.